Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom Shalom, Shalom Semania, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di Harman Tepun Saya Channel, sebuah channel yang mengulas berbagai hal tentang seni bonsai dari sudut pandang estetika. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan tekukan pada sebuah batang pokok yang arahnya bagi saya agak sulit untuk dilakukan penata laksanaan artistik karena membentuk garis L pada bagian pangkal dari batang pokok tersebut. Untuk itu saya merasa perlu untuk melakukan tekukan pada salah satu batang pokok yang arahnya tidak selaras dengan keseluruhan batang pokok dari pohon selut rafting ini. Untuk itu teknik yang saya gunakan seperti yang banyak dilakukan oleh pebonsai yang lain adalah melakukan irisan agar batang pokok yang sudah cukup besar ini dapat ditekuk. Ini adalah hasil yang kita kerjakan. Kita sudah membungkus dengan rapat bekas sayatan dan tekukan dengan plastik, kemudian membalutnya dengan tali karet ban. Sekarang kita akan menunggu agar serut ini sehat kembali. Setelah kita lakukan tekukan, batang pokok yang awalnya mengarah ke depan hingga mengganggu pandangan, menutup pandangan ke performa batang pokok yang di belakangnya, maka sekarang sudah menjauh sehingga ke depan insya Allah batang pokok yang mengarah menjauh dari rumpun yang lain ini dapat kita lakukan perhitungan artistik. Gambar ini saya ambil 2 hari setelah perlakuan tekukan untuk memastikan bahwa tidak ada penurunan kualitas daun dan bonsai ini baik-baik saja. Semoga ke depan menjadi bonsai rafting yang indah. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk pengembangan channel ini lebih lanjut. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.